biasa, kami mengajak Anda untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Alarm Motor Cirebon. Ini kedatangan tamu dari Jamblang, Jawa Barat. Pemasangan alarm MP2i di all new Honda CBR 150. Alarm MP2i, fiturnya cukup lengkap juga. Remote bisa bergetar dan bunyi pada saat ya terganggu atau tersenggol dan terjadi letter T juga. Ya akan ngasih respon. Dilengkapi dengan starter via remote tanpa kunci kontak. Tombol paling bawah, tombol kunci, pencet 2 kali. Oke, dia ada jeda starter kurang lebih 5 detik. Baru mesin akan menyala. Alarm MP2i dilengkapi dengan mode hazard atau touring. Pencetan tahan, tombol kunci ini paling bawah. Jangan dilepas. Oke. Ini mode hazard ya. Ini kita boleh sambil jalan tidak masalah. Ini mode hazardnya. Nah, untuk matikan hazardnya, pijit 1 kali yang tombol paling bawah. Matikan mesinnya, gembok buka. Oke. Dilengkapi dengan anti letter T, gembok tutup 1 kali. Nah, ini sen berkedip 1 kali dan speaker bunyi 1 kali pada saat tersenggol nih motornya. Nah, ini remote-nya dia ngasih respon getar dan bunyi ya. Baik, sekarang saya akan coba untuk letter T-nya. Pada saat kita aktifkan anti letter T, terjadi kontak paksa dari sini. Nah, ini rambutnya. Alarm MP2i dilengkapi dengan mode silent. Pencetan tahan tombol gembok tutup. Nah, oke, itu untuk anti letter T-nya, sistem keamanannya. Kemudian untuk alarm MP2i dilengkapi dengan mode silent, tombol lock, pencet dan tahan sampai sen berkedip nih. Nanti sen berkedip pada saat terganggu. Kita tes. Untuk motornya hanya sen berkedip, tapi di remote-nya dia tetap masih respon getar dan bunyi. Dalam posisi mode silent terjadi letter T atau kontak paksa, ini masih masuk dalam mode silent ya. Pada saat terjadi letter T atau kontak paksa, nah, ini kontaknya dicabut, dimasukkan lagi, di-on-kan lagi, di-starter lagi, sama, mesin tidak mau hidup ya. Tombol unlock untuk menonaktifkannya. Pada saat kita starter via remote, kondisi persenelangnya dia masuk gigi 1, 2 ataupun yang lainnya, yang terjadi adalah mesin tidak bisa dihidupkan dengan remote-nya. Oke, kita coba. Nah, ini kondisinya netral, saya coba masukkan. Nah, ini persneling gigi 2. Coba kita hidupkan. Yang terjadi adalah sistem kesetrikan menyala tapi mesin tidak mau hidup. Ini buat sistem keamanannya. Jadi dilengkapi dengan anti loncat pada saat kondisi persneling masuk gigi. Oke, saya coba kembali netralkan. Ini sudah netral kembali. Saya akan coba untuk anti rampas atau anti begal.
Untuk jaraknya, alarm MP2 berdasarkan tes ya, 50-100 meter jangkauannya. Untuk anti begal, gembok tutup 1 kali. Motor mati dan dia langsung mengaktifkan anti starter. Nah, ini motor langsung mati dan langsung mengaktifkan anti starternya. Coba kita hidupkan kembali. Oke, untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, pemasangan bisa datang ke lokasi. Untuk wilayah Tangerangnya pun sama, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, dan Tangerang Selatan, pemasangan bisa dipanggil. Terima kasih guys, jangan lupa like dan subscribe-nya nih guys, agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.